His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like, "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRap.vlog. Nah, di episode kali ini saya mau nge-vlog di rumah pemain arwana terhit satu Indonesia, yaitu di RDC Arwana. Hai, apa showroomnya? Yuk kita langsung bahas. Wow! Masuk, kita disambut dengan logonya sini yang sangat bagus sekali penampakannya, dan ada patung arwana yang gede banget nih, mungkin sampai satu badan saya ini tempatnya. Nah, langsung kita lihat koleksi-koleksinya yang wow banget. Dan di sini kayaknya ada beberapa ikan yang udah pernah grand champion, dan ada juga beberapa yang pernah yang champion. Ya pokoknya ikan-ikan juara semua dah, langsung aja koleksinya kayak apa. Nah, jangan lupa ikan dulu guys, soalnya yang punya mau muncul. Jadi buat teman-teman yang selalu nanya saya pakai lampu viewing apa, sekarang udah hadir di Indonesia RDC Special Lamp for Arwana. Yang dikonsentrasikan untuk akuarium 1,2 meter dan ukuran 93 cm untuk akuarium 1 meter. Jadi begitu kita buka, kita unboxing, ini tuh hard cover, jadi untuk pengiriman harusnya aman. Dan begitu unboxing, kita dapat satu unit lampu beserta kabelnya panjangnya 2 meter dan colokannya yang udah bagus punya nih, jadi lebih susah untuk konslet. Nah, ini satu warna pink agak keputih-putihan. Kelebihannya apa? Karena lampu ini bisa dibuat untuk soft tanning. Nah, ini juga derajat lampunya ini 240 derajat, jadi lebih mencakup satu akuarium. Dan kita udah pakai glass teknologi terbaru. RDC udah pakai glass teknologi terbaru. Jadi dia 99% cahaya bisa tembus, ada UVA, UVB. Tunggu apa lagi katanya pas RDC? Langsung beli, ada di Instagram saya atau di Tokopedia, linknya di deskripsi di bawah. Karena kita udah bosan, ayo kita lihat ikannya. Tolong Ronald ajak tur ya, ikan-ikan. We'll be right back.
kita kan udah lihat layout showroom ini keren banget, kalian udah bisa dari snapnya. Sekarang kita mau lihat ikannya secara detail dan kita mau nanya prestasi apa yang udah pernah dapetin ikan itu. Dan kalaupun belum, saya mau nanya-nanya gimana sih sebenarnya cara rawatnya, seperti makannya apa, lambungnya apa, karena jangan-jangan cara perawatan di sini beda sama di rumah saya. Siapa tahu ada ilmu yang bisa kita petik. Langsung aja kita ke Ronald. Nah, saya mau nanya-nanya nih. Dari jauh-jauh di Jakarta. Jadi ikan-ikan ini udah dipelihara di sini berapa lama ya? Lama. Yang itu udah. Ini gede banget loh guys. Ini kayak bisa satu badan saya. Sini udah 3 tahun lebih lah. Ini kayaknya udah jadi international famous nih kayaknya gini. Dia udah juara 4 kali. Ini kalau nggak salah namanya Berry ya? Ya, ini Berry. Oh, ini Berry guys ternyata nih. Ini udah pernah GC 2 kali. Dua kali. Sebenarnya 2 kali. Jadi 4 kali. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat dari ikan itu supaya dia bisa perform di arena atau bisa jadi juara gitu? Apa sih yang dilihat gitu? Pertama, ikannya emang masih ikan bagus ya. Jadi ikan masih mulus pertama. Kalau ikan gede itu biasanya dari warna dan kemulusan. Warna ya? Nah, cuma warna dan kemulusan itu baru 50%. Nah, 50%-nya lagi itu kalau kita pengen ikannya jadi juara, kita harus bisa handle ikannya pas lagi hari H. Persiapannya pun perlu maksimal, jadi sebelum kontes kita ikan wajib kita kuasain. Nah gitu, kalau ikan si Berry ini kita kuasain sekitar 2 minggu puasanya. Itu wajib lah hukumnya, kita nggak bisa punya ikan bagus, kita nggak puasa, kita langsung kontes. Karena nanti dia bakal? Nanti sampai di penjalan dia mabok, sampai kontes dia stress, muntah, namanya warnanya drop, dan nggak perform. Karena kontes kan performan 30%, jadi kalau ikannya di sampai kontes dia nggak nyaman, ikannya adaptasi, pasti nilai dropnya banyak, jadi dia nggak bisa menang. Jadi kalau kita punya ikan juara itu, nomor satu pasti ikannya ikan bagus, kedua memang handlingnya ke arena emang persiapannya udah kita siapin jauh-jauh hari. Oke, nah sebenarnya di sini banyak juga pertanyaan tentang ini sering banget ditanya ya, teman-teman juga mungkin sering nanya. Masih selalu ada perdebatan, jadi kalau orang lagi nanya, lagi datang ke tempat gua tuh selalu nanya, mau nyari dong arwana chili red, mau nyari dong arwana blast red, mau nyari dong arwana apa red, papaya red, itu apa sih sebenarnya? Itu apa? Cili-cili dan blast itu sebenarnya jenis ikan. Jadi biasa tuh kalau karakter warna ikan lah, bukan jenis sebenarnya. Jadi karakter warna ikan pas kondisi saat itu gitu. Saat. Jadi bisa kita tanya, Mak, ini ikan kok? Nah ini apa nih? Coba ini blast gitu. Blast? Nah, biasanya di blast, disebut blast itu karena warnanya ngeblok. Oh, B, blok. Ya, jadi kita ngelihatnya ikan blok gitu. Sedangkan kalau cili itu lebih ke yang tipenya ngering. Oke. Di sini ada nggak contoh yang ngering? Ada tuh yang di situ itu bawa cili. Oh ini ya? Ya. Coba itu juga cili. Jadi kayak gini nih cili nih guys, cili-cilian. Bukan saya cili. Jadi cili itu C. Berbentuk ring gini ya. Ini juga nih, ini mungkin agak tipis. Oke, lanjutannya ya. Kalau di sini tuh makanannya apa sih? Kan orang sukanya kayak, aduh ada kelabang buat warna-warna, aduh udang buat warna, ada yang buat badan. Itu sebenarnya cara kita mengimbanginya atau sebenarnya kita bagusnya ngasih apa gitu? Kalau makan di sini kita utamanya udang. Tapi kalau ikan ternyata, ikan tuh nggak semua bisa makan udang. Ada yang emang dia ogah-ogahan makan udang. Ya kadang-kadang ada yang suka peh ya? Iya, ada yang memang nggak suka makan udang mungkin karena pas dari kecilnya dia biasa udah makan ulat, makan jangkrik. Nah kalau bisa sih di sini kita utamanya udang, tapi kalau sampai nggak bisa ya kita masih pancing lah itu ikan supaya bisa mau makan udang. Tapi kita mancing pun ada waktu tertentu sampai nggak boleh terlalu lama, jadi ikannya sampai rusak gitu. Kalau emang ternyata kita udah coba pancing ikan dan nggak mau makan udang, ya mau nggak kita mau nggak mau kasih makan yang lain yang dia suka. Jadi apa masih pintar tarik ulur lah mainnya kan. Apakah sebenarnya udang itu adalah pakan terbaik kalau misalnya dia mau makan semuanya ya? Ya kan? Dari pengalaman sih kita so far semua pakai udang itu yang bagus ya, karena udang itu protein dan zat pewarnanya ada ya. Jadi kalau biasa ikan dikasih makan udang itu warnanya naik dan jadi cerah dan pertumbuhannya itu bagus. Nah buat teman-teman yang nonton setia di rumah, pasti kalian ingin tahu juga sebenarnya yang disebut tarik ulur itu seperti apa.
Karena susah dong bahasanya kita tarik ulur kalau cewek. Kalau cewek mungkin teman-teman di rumah ngerti. Tapi kalau tarik ulur sama binatang tuh gimana gitu maksudnya? Bisa dielaborasikan. Tarik ulur tuh jadi intinya pertama kalau ikan-ikan baru datang kita nggak boleh terlalu galak sama ikan. Jadi nggak boleh kayak mau kita mesti tahu lah ikan maunya apa. Kita kasih dulu yang dia mau. Bukan nanti dia udah nurut baru. Jadi dicari-cari dulu ya. Ya nanti dia udah adaptasi udah nyaman di sini baru kita sebenarnya program kita mau kasih makan dia. Slipin. Ya. Slipin. Nah, kadang-kadang ada orang kasih makan wajib udang terus dia puasain lama sampai ikannya rusak nanti. Cakil. Jadi kita mesti lihat lah. Udang memang terbaik cuman kalau emang ikannya belum bisa kalau ikannya nggak mau makan ya jangkrik lebih baik daripada ikan nggak makan betul. Sama sekali. Nah itu resep dari suhunya langsung loh. Jadi emang caranya memang dipuasakan untuk supaya dia mau makan yang dia mau makan. Ya. Namun kalau jangka panjangnya terlalu lama ya buat apa juga kalau rusak gitu. Sebenarnya hampir nggak ada arowana yang kalau dibilang nggak merah ya, kalau di showroom saya sih masih banyak yang nggak merah. Tapi Nal, ini semuanya apa datang udah merah ya? Apa sebelumnya ini pas datang nggak ada warna gitu? Kalau arowana ini kebanyakan pas datangnya masih bahan, jadi belum merah ikannya. Nah di sini kita groom ikannya sampai ikannya jadi warna. Prosesnya sih kalau untuk ikan besar lumayan lama, biasa kita sampai dia datang sampai jadi itu paling cepat 1 tahun. Oh iya. Sama juga ya. Makanya nggak heran ya kalau yang besar itu yang merah dan mulus harganya sampai mahal banget ya. Dan nggak semua ikan bahan yang kita olah itu jadi merah. Cuman kalau yang di sini merah karena mereka udah ngelulus seleksi. Jadi mungkin ini tuh dari 1 dari 10. Jadi dengan kata lain, kalau beli di sini, dijual nggak sih ini sebenarnya kan ya? Dijual. Jadi kalau misalnya beli dia di situ, memang mungkin agak lebih mahal, tapi semuanya udah lulus seleksi ya, guys. Jadi memang nggak usah takut, warnanya pasti bisa merah. Oke, kita lanjut ke lampu tanningnya. Lampu tanningnya ini warna merah. Nah, tapi yang digunakan apa nih kalau ini nih? Ini lagi posisi mati ya. Ini kita mati. Ini lampu tanning biasa sih banyak yang digunakan sama orang-orang. Kita di sini pakai 2 lampu biru, aquazonic ya. Lampu kuning PLL. Jadi si lampu kuning ini itu nggak sekuat lampu yang biru. Okay. Nah, biasanya ada ikan yang nggak nyaman oleh salah satu lampu. Makanya kita pas bikin lampu tanning sekaligus bikin 2 tipe. Supaya kalau ikan nggak cocok dengan lampu biru, kita bisa pakai yang kuning. Kalau nggak cocok pakai yang kuning, kita bisa pakai yang biru. Gitu. Pertanyaannya, boleh nggak dicampur? Kalau kita sih nggak pernah campur. Kita pernah coba gitu campur, cuman hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau emang nggak tahu itu ikan yang nggak cocok atau memang nggak boleh dicampur. Ya. Cuman kalau di dua-duanya dicampur, warnanya cenderung warnanya jadi acak-acakan. Kekadut ya? Biru nggak, kuning nggak, dan terlalu terang buat ikan. Jadi biasa ikannya stres gitu. Dan ini yang penting juga info ya, kalau banyak nih yang tanya kalau ketebalan kaca tuh ngaruh nggak sih? Ah iya itu tuh kadang 8 mm, 12 mm. Ya, sebenarnya mungkin ada ngaruh cuma sedikit sekali ya. Kalau di sini kita ini pakai 12 mm semua untuk ikan besar dan kita pakai tanning ikannya dan ikannya kebukti pasti bisa merah aja nggak masalah. Jadi yang lebih kita perhatikan itu sebenarnya kebersihan si kaca. Kayak kita di sini ini udah hari kebetulan kita mau kuras nih. Ini hari ketiga sudah semua nih. Ini hari ketiga, setiap 3 hari kita kuras. Ini hari ketiga lumutnya udah jadi segini. Jadi setiap 3 hari kita langsung gosok ini lumut. Oh setiap 3 hari? Ya. Setiap hari? Nah ini kalau lumutnya setiap 3 hari. Kita lihat lah, kadang-kadang lumutnya kalau kita kasih makan lagi banyak bisa lebih cepat. Okay. Jadi bisa 2 hari kita gosok. Jadi kondisi akuariumnya ya. Jadi daripada pusing kaca ketebalan berapa, mendingan kita perhatikan kebersihan kaca kita. Okay.
itu jauh lebih efektif. Oke, okay, nextnya lampu ini kita pasang di depan belakang, satu sisi, dua sisi, atau gimana mulainya? Sebenarnya kalau kita ada space di belakang, supaya kita nggak repot naik turun, cabut pasang di depan, kita bisa simpan di belakang lampunya. Cuma kan nggak semua orang posisi belakangnya ada space untuk akuarium, untuk lampu training. Ada yang mereka cuma suka belakangnya polos, backgroundnya, jadi kalau ada lampu kesannya mereka nggak mau, jadi itu kita boleh di depan. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman, karena kita udah tanya banyak banget. Ini kalau pertama kali training mulainya di berapa jam? Itu sering ditanya juga, apakah 24 jam, apakah... Kalau baru awal tuh, kalau di sini kita biasa mulai dari 6 jam. Dari 6 jam pun itu belum pasti, ikannya nyaman. Jadi kita lihat lah, semua arwana itu setiap kita proses training nggak ada ilmu pasti. Jadi kita masih lihat, kita coba dan kita lihat gimana respons ikan. Kita biasa 6 jam coba, kalau ikannya normal, ikannya nggak ada keluhan, nggak makan pun masih lancar, berenangnya normal. Nah, kita pertahanin 6 jam itu selama 1 bulan. Oke, baik. Terima kasih ilmunya. Nah, itu dia tadi koleksi-koleksi dari Repdeken Cianjur dan juga tips-tips yang mungkin sangat akan berguna jika kalian ikutin. Jangan lupa di like, subscribe, and comment karena subscribe itu gratis. Dan kali ini kita bakal ada giveaway karena kita ada 5.000 subscriber. Thank you buat supportnya teman-teman. Nah, caranya ya, ikutin giveaway-nya bakal ada di description di bawah ini. Dan juga akan ada posternya di Instagram saya di mycraft collection. Nah, jangan lupa untuk ikutin karena hadiahnya sangat menarik banget. Ada super red, ada dua lampu tanning yang sangat hits banget yang baru sampai Jakarta, jadi lampunya dari Ronald. Nah, sekian, sampai jumpa di episode berikutnya.